Hari ini kami supporter Persiraja Bersatu, yaitu supporter Kutaraja untuk Lantak Laju atau school, dan Persiraja Fans Club melakukan aksi untuk mendesak Pak PLT, Pak Nova, untuk menepati janji beliau yang telah beliau ucapkan di depan hadapan manajemen dan para pemain saat penyambutan Persiraja ketika lolos di Liga 1. Jadi hari ini kami membacakan sikap, pernyataan sikap supporter Persiraja. 1. Mendesak pemerintah Aceh segera merehab Stadion Harapan Bangsa sesuai regulasi yang ditetapkan PT LIB agar Persiraja bisa berkandang di Aceh saat mengarungi kompetisi Liga 1 2020. 2. Kami tidak ingin Persiraja harus berkandang di luar Aceh atau menjadi klub musafir jika Stadion Harapan Bangsa dianggap tidak memenuhi syarat. Seperti kita ketahui, masyarakat Aceh sejak lama memimpikan Persiraja berada di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Yang ketiga, para pecinta Persiraja siap turun ke jalan menagih janji pemerintah Aceh yang akan membantu Persiraja seperti yang telah disampaikan PLT Gubernur Aceh pada pertemuan 3 Desember 2019 yang lalu. Terutama soal rehab Stadion Harapan Bangsa. Yang keempat, kami meminta manajemen Persiraja tetap fokus pada persiapan keikutsertaan Persiraja di Liga 1 2020. Melihat kondisi terkini, sepertinya Persiraja tidak bisa sepenuhnya berharap kepada pemerintah Aceh. Berbagai cara mungkin bisa dilakukan dengan terus melobi sponsor, menjual tiket terusan untuk semua trip. Dan masih kita ingat bagaimana kondisi stadion yang tergenang sangat parah saat penyelenggaraan turnamen internasional Tsunami Cup dan disiarkan langsung TV nasional. Saat itu, stadion ini menjadi cemooh di berita nasional dan media sosial. Tentu sangat mencoreng nama baik Aceh. Sangat disayangkan dan memalukan jika Aceh dianggap tidak memiliki stadion yang layak. Ini juga membuktikan pemerintah Aceh belum berhasil menjalankan program Aceh Hebat yang juga memprioritaskan pembangunan di bidang olahraga melalui Aceh Tegar. Terima kasih, tertanda supporter Persiraja Bersatu. Persiraja! Persiraja! Ooh.
Thank you.